Yang dampak ada positif, ada negatif. Kalau yang positifnya mungkin banyak kemajuan ekonomi di sekitar sini, tapi juga akan berimplikasi terhadap konservasi atau keanekaragaman yang ada di sini. Kan kita membangunnya tidak di hutan lindung, harus tanamin lagi karena banyak yang udah pohonnya udah hilang karena sawit, karena penambangan liar. Kita menanami sebanyak mungkin tanaman yang sekiranya bisa menjadi barrier kebisingan. Karena kan ada suara-suara aneh, maaf, yang dulunya nggak dengar suara kenal apa klakson atau nggak dengar suara apa mobil yang laju atau truk yang laju, itu akan harus disesuaikan. Ini ya, kita juga masih harus hati-hati untuk menempatkan orang-orang yang mana kan.